Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Sebuah mobil di Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar Gunung Semeru pada Senin sore kemarin. Sementara di Surabaya, akibat terdampak banjir Semarang, Jawa Tengah, kereta api jurusan Surabaya-Jakarta dialihkan. Video amatir memperlihatkan detik-detik saat sebuah mobil terseret derasnya banjir lahar hujan Semeru di Dusun Sumbersari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin kemarin. Mobil terseret ke arah Besuk Kobokan. Menurut BPBD Lumajang, di dalam mobil tidak terdapat sopir ataupun penumpang saat terseret luapan banjir lahar dingin. Mobil itu merupakan kendaraan pengangkut BBM solar untuk alat berat yang tengah menyudet aliran lahar Semeru dan saat kejadian tengah diparkir di pinggir sungai. Sedang berada di lokasi penyudetan. Jadi waktu kejadian sopir itu tidak ada di tempat sehingga tidak ada korban jiwa. Nih, korban jiwa sementara nih ya, kami belum konfirmasi yang pasti dari para pekerja yang penyudetan itu kan, karena saya tidak bisa masuk ke akses. Sementara nih korban jiwa dan keterangan sementara bergabung dengan warga yang ada di atau pekerja yang ada di penyudetan.